4.4 menganalisis kepentingan penyata keuangan terhadap operasi keuangan sesebuah perniagaan. Terangkan analisis operasi keuangan yang menggunakan penyata pendapatan. Baiklah, kita lihat uh, penyata pendapatan. Oke, okay. Yang pertama, mengukur prestasi perniagaan. Di mana penyata pendapatan ini Dapat digunakan untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian sesebuah perniagaan. Seterusnya, penyata pendapatan ini dapat digunakan untuk meramal pencapaian prestasi perniagaan. Oke, seterusnya untuk merancang strategi perniagaan, dan penyata pendapatan ini dianalisis untuk menyediakan. Laporan keuangan. Oke, yang kedua ialah untuk meningkatkan jumlah keuntungan. Oke, di mana penyata pendapatan ini untuk menyelaraskan keuangan mengikut keperluan. Seterusnya dapat memastikan operasi perniagaan dapat berjalan lancar. Oke, dan dapat meminimumkan kos dan memaksimumkan keuntungan. Jelaskan analisis operasi keuangan yang menggunakan kunci kira-kira. Oke, okay. kunci kira-kira ini apabila dibuat uh, analisis, oke, okay, dapat menunjukkan kedudukan keuangan sebuah perniagaan pada suatu tempo. Oke, okay. yang kedua dapat mengetahui hutang perniagaan kepada pihak luar. Seterusnya dapat mengetahui jumlah tanggungan perniagaan. Kalau kita lihat dalam kunci kira-kira, kita dapat mengetahui equity pemilik ataupun liability semasa. Jelaskan analisis operasi keuangan menggunakan titik pulang modal dalam kurungan TPM. Apa itu TPM? Oke, okay, TPM ataupun titik pulang modal merupakan suatu kuantiti jualan yang diperlukan oleh sesebuah peniaga apabila jumlah hasil jualan adalah sama dengan jumlah kos jualan. Oke, okay, pada TPM ini, peniaga tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapat sebarang keuntungan. Oke, okay, jumlah hasil hanyalah cukup untuk membiayai, ataupun menanggung kos perniagaan. Oke, mari kita lihat formula TPM. Oke, ingat, murid-murid, formula ini sangat penting, yaitu sama dengan kos tetap per harga seunit tolak dengan kos berubah seunit. Oke, kita lihat dari graf. graf. oke, garis menegak Paksi menegak merupakan harga atau kos atau hasil dalam Ringgit Malaysia. Kemudian paksi mendatar merupakan kuantiti. Oke, okay, kemudian ada satu garis. Oke, okay, yang memisahkan, ah, yang betul-betul memisahkan 45 darjah. Oke, okay, jumlah hasil. Ah. Garis ini merupakan jumlah hasil. Kemudian ada satu garis mendatar. Oke, okay, ini merupakan... Kos tetap, oke. Okay. Kemudian ada satu garis yang bermula daripada kos tetap merupakan jumlah kos, oke. Okay. Dan kita lihat di manakah TPM dia. TPM dia adalah betul-betul berlaku, oke. Okay, Apabila jumlah hasil adalah sama dengan jumlah kos, oke, okay, bersilang ya. Jadi di situ ada satu titik, kita panggil titik pulang modal. Oke, jadi selepas titik ini arah ke atas merupakan untung, tetapi kalau tidak sampai titik ini atau sebelum titik ini oke merupakan kawasan yang rugilah. Jadi ini merupakan graf TPM. Oke, bagian ini dianggap penting. 4.5 mentaksirkan penyata keuangan menggunakan nisbah asas. Jelaskan jenis-jenis nisbah asas dalam penyata keuangan. Baik nomor murid, murid, mari kita lihat jenis-jenis nisbah asas ha. Oke, yang pertama merupakan analisis nisbah untung Di mana bagian analisis ini kita akan lihat ada empat. Yang pertama peratusan untung tokokan. Oke, yang kedua peratusan margin untung kasar. Yang ketiga merupakan peratusan margin untung bersih. Dan yang keempat merupakan peratusan pulangan atas modal. Oke, kemudian kita lihat analisis yang kedua yaitu analisis nisbah kecairan Oke, okay, yaitu biasanya kita panggil juga nisbah, semasa, dan untuk analisis seterusnya yaitu analisis nisbah kecekapan. Oke, okay, melihat kecekapan yang pertama pusing ganti stok, dan kita lihat kecekapan yang kedua merupakan pusing ganti aset. Terangkan peratusan untung tokokan. Oke, ini merupakan analisis nisbah untung yang pertama, yaitu peratusan untung toko kanan, ya, juga dikenali sebagai peratus untung kasar atas kos jualan. Oke, di mana fungsi, mengukur, peratus pertambahan, ya, peratus pertambahan pada kos barang bagi mendapatkan harga jualan. Oke, jadi di sini ada formula, kita ingat formula ini ialah peratusan untung tokokan ialah untung kasar per dengan kos jualan darab dengan 100 peratus. Oke, kita lihat contoh pengiraan peratusan untung tokokan di mana untung kasar ialah 12.000 bagi sesuatu perniagaan per 40.000 merupakan kos jualan. Oke, kemudian kita darabkan dengan 100%. Peratus. Oke, okay, kita gunakan kalkulator, kira, dan kita dapat 30 peratus. Oke, okay, apakah maksudnya 30 peratus ini? Oke, okay, 30 peratus itu bermaksud harga jualan niaga diperolehi dengan menambah 30 peratus pada kosnya. Oke, okay, jadi untuk nota di sini, semakin tinggi, semakin tinggi peratusan untung tokokan, maka semakin cekap perniagaan tersebut mengawal kos jualan. Oke, okay, bahagian ini dianggap penting. Oke, okay, seterusnya terangkan peratusan margin untung kasar. Oke, okay, di mana peratusan margin untung kasar ialah hubungan antara untung kasar dengan jualan bersih. Oke, okay, di mana fungsi mengukur untung kasar yang diperolehi daripada setiap ringgit atas jualan bersih ya. Ingat tuh, untung kasar diperolehi daripada setiap ringgit jualan bersih. Jadi, formula di sini ialah peratusan untung peratusan margin untung kasar ialah untung kasar per jualan bersih darab dengan 100%. Peratus. Oke, okay, kita lihat contoh di sini. Oke, okay, untung kasar ialah 45.000. Oke. Okay, kemudian per dengan jualan bersih adalah 120.000. Oke, okay, dan bersih darab dengan 100%. Peratus, huh? Jadi, kita kira guna kalkulator. Oke, okay, kita dapat 37.5%. Oke, okay, apakah maksudnya 37.5% di sini? Oke. Okay bagi setiap ringgit jualan peniaga mendapat untung kasar sebanyak 0.38 nah, kita bundarkan 37.5 ini kepada 38 lah oke okay. jadi dia mendapat untung kasar setiap ringgit sebanyak 38 sen oke okay, bagian ini dianggap penting Oke, okay, seterusnya terangkan peratusan margin untung bersih. Oke, okay, peratusan margin untung bersih pula merupakan hubungan antara untung bersih dengan jualan bersih. Oke, okay, jadi fungsi di sini mengukur untung bersih yang diperolehi daripada setiap ringgit jualan bersih. Ingatlah murid-murid, untung bersih diperolehi daripada setiap ringgit jualan bersih. Oke, okay, formula di sini... Peratusan majin untung bersih ialah untung bersih per dengan jualan bersih darab dengan 100% Oke, okay, sebagai contoh peratusan majin untung bersih ialah Katakan untung bersih bagi perniagaan itu ialah 30000 Oke, okay, kemudian per dengan kos jualan ialah 120000 Kemudian kita darab dengan 100% Oke okay. Dan kita gunakan kalkulator untuk kira, kita dapat 25 Oke, okay, apakah maksudnya 25 peratus? Oke, okay, merupakan bagi setiap ringgit jualan, peniaga mendapat untung bersih sebanyak 25 sen ataupun RM sifar 0.25. Oke, okay, bagian ini dianggap penting. Terangkan peratusan pulangan atas modal. Oke, okay, seterusnya peratusan pulangan atas modal okay, merupakan hubungan antara untung bersih dengan modal yang dilaburkan. Jadi fungsi di sini mengukur untung bersih yang diperolehi daripada setiap ringgit modal dilaburkan. Jadi Cikgu ulang balik, mengukur untung bersih yang diperolehi daripada setiap ringgit modal dilaburkan. Oke, okay, formula di sini ialah peratusan pulangan atas modal ialah untung bersih per modal awal Oke, okay, per dengan modal awal darab dengan 100 Oke, okay, kita lihat contoh Oke, okay, contoh untung bersih ialah 30 ribu Oke, okay, sebuah perniagaan ah. Oke, okay, kemudian per dengan modal awalnya ialah 100 ribu Oke ah. Jadi jangan lupa darah dengan 100, 100 kita gunakan kalkulator kira kita dapat lebih kurang 30 peratus. Oke, apakah maksud 30 peratus ini? Oke, bagi setiap ringgit modal, peniaga mendapat untung bersih sebanyak 30 sen. Oke, setiap ringgit modal, peniaga ini mendapat untung bersih 30 sen, ataupun RM sifar Oke. Okay. Penegakan menggunakan nisbah ini untuk menilai samada mencapai kadar pulangan modal ataupun pulangan pelaburan. Nah, jadi inilah tujuan dia. Oke, okay. dia mau menilai samada mencapai kadar pulangan modal ataupun pulangan pelaburan. Oke, okay, bagian ini dianggap penting. Terangkan nisbah semasa Oke, okay, apa itu nisbah semasa? Merupakan hubungan antara aset semasa dengan liability semasa. Ingatlah murid-murid, hubungan antara aset semasa dengan liability semasa. Jadi fungsi di sini mengukur keupayaan perniagaan menggunakan aset semasa untuk menjelaskan liability semasa. Jaga ulang balik. Keupayaan perniagaan menggunakan aset semasa untuk menjelaskan. Ataupun membayar, uh, membayar liability semasa. Oke, okay, formula di sini nisbah semasa ialah aset semasa per dengan liability semasa. Oke, okay, contohnya, oke, okay, perniagaan itu mempunyai aset semasa 80.000. Uh, oke, okay, 80.000. Kemudian uh, dia punya liability semasa adalah 20.000. Jadi di sini kita tidak kira peratus, tetapi kita mengira dari segi nisbah. Oke, okay? jadi kita permudahkan kedua-dua pecahan ya, 80.000 ini dengan 20.000 ini kita permudahkan dia dapat 4 nisbah 1 ataupun 4 per 1 ini sebenarnya 4 nisbah 1. Oke, okay, 4 nisbah 1 ini sebenarnya apa? Merujuk kepada bagi setiap 1 ringgit Liability semasa. Oke, okay, peniaga mempunyai aset sebanyak 4 ringgit untuk menjelaskan hutangnya. Oke, okay, nah, cikgu ulang balik. Dia mempunyai aset semasa 4 ringgit untuk menjelaskan hutangnya yang sebanyak 1 ringgit. Huh? Hutang itu ialah liability semasa. Jadi, notas di sini ialah semakin tinggi aset semasa, semakin tinggi keupayaan menjelaskan hutangnya ataupun semakin tinggi keupayaan menjelaskan aset uh, sorry liability semasa oke okay, bahagian ini dianggap penting terangkan pusing ganti stok apa itu pusing ganti stok oke okay, merupakan hubungan antara kos jualan dengan stok Purata. Cikgu ulang balik hubungan antara kos jualan dengan stok purata. Oke, okay, di mana fungsi ini yang pertama menunjukkan kekerapan stok itu dapat diganti dalam tempo setahun, yang kedua menunjukkan kecekapan sesebuah perniagaan mengurus stok. Oke, okay, kita lihat formula di sini ialah pusing ganti stok ialah kos jualan barangan per dengan stok purata. Oke, okay, jumlah balik kos jualan barangan per dengan stok purata. Kita lihat contoh di sini. Oke, okay, di mana kos jualan barangan ialah 350.000. Oke, okay, katakan kos jualan barangan 350.000. Kemudian kita per dengan 120.000. Oke, okay, jadi kalau kita gunakan kalkulator kita dapat 2 .92 kali. 2.92 kali ini bermaksud apa? Oke, okay, peniaga ini telah membeli stok baharu sebanyak 2.92 kali dalam suatu tempo per ekonan. Oke? Okay. Jadi semakin tinggi kadar pusingan ganti stok ni sebenarnya semakin mudah stok tu dijual. Dan semakin tinggi keuntungan, ingat murid-murid, semakin tinggi kadar pusingan ganti stok nih, sebenarnya adalah semakin mudah stok itu dijual dan sangat baik untuk peneganti untuk mendapat keuntungan. Oke? Okay. Oke, okay, bagian ini dianggap. Seterusnya terangkan pusing ganti aset. Oke, okay, apa itu pusing ganti aset? Oke? Okay merupakan hubungan antara jualan dengan aset perniagaan. Oke, okay, di mana fungsinya ialah mengukur jumlah jualan yang dapat diperolehi daripada aset perniagaan yang sedia ada. Oke, okay, kita lihat formula di sini. Pusing ganti aset ialah jualan bersih per dengan jumlah aset. Jualan bersih per dengan jumlah aset, Kita lihat contoh. Oke, okay, di mana jualan bersih ini katakan 250.000. Oke. Okay, kemudian bahagikan dengan jumlah asetnya ialah 500.000. Oke, okay, jadi kalau kita bahagikan kita dapat sifar 0.5 kali. Oke, okay, apakah maksudnya sifar 0.5 kali ini? Oke, okay, perniagaan itu menunjukkan kecakapan menguruskan aset sebanyak 0.5 kali dalam tempo per ekonan. Oke, okay. jadi nota di sini semakin tinggi kadar pusing ganti aset, semakin cekap menggunakan aset perniagaan menjana jualan. Jadi kalau kita lihat, oke, okay, 0.5 kali ini merupakan uh, agak apa ini? agak rendah lah. Oke, okay. tidak begitu tinggi. Oke. Okay. Jadi, perniagaan ini tidak begitu cekap menggunakan aset perniagaan, menjana jualan. Oke, bagian ini dianggap penting. 4.6 Justifikasi Kedudukan Keuangan Sesebuah Perniagaan Berdasarkan Penyata Keuangan. Terangkan perbandingan prosesi mengikut jangka masa. Oke okay, katakan NC Radika merupakan pemilik Radi Enterprise merupakan peniaga milikan tunggal menjual barangan runcit peniaga beliau beroperasi di Taman Sri Rogaring Tuaran Sabah barangan yang dijual memenuhi keperluan penduduk setempat beliau telah membekalkan maklumat nisbah keuangan bagi tahun 2019 dan 2020 oke okay, contohnya jadual Oke okay. nisbah ke okay, tahun 2019 dan 2020 kita lihat analisis nisbah untung yang pertama peratusan majin untung kasar oke okay, pada tahun 2019 oke okay, 30 peratus tahun 2020 40 peratus jadi menunjukkan peratusan majin untung kasarnya semakin meningkat oke okay. Kemudian peratusan margin untung bersih 25%, tahun 2020 50%, oke peratusan untung tokokan 2019 13 peratus, 2020 25%, peratus. peratusan pulangan atas modal 15% dan tahun 2020 20%, seterusnya kita lihat analisis nisbah kecairan. Nisbah semasa, oke, okay, 2 nisbah 1, tahun 2020 3 nisbah 1, seterusnya analisis nisbah kecekapan, oke, okay, pusing ganti stok, 3 kali, 2020 5 kali, pusing ganti aset, 1.3 kali, tahun 2020 1.5 kali, baik. Kita lihat yang pertama, peratusan margin untung kasar. Oke, menunjukkan peningkatan daripada 30% tahun 2019 ke 40% tahun 2020. Jadi untung kasar diperolehi setiap ringgit tahun 2020 adalah lebih tinggi. Oke, bagi peratusan majin untung bersih pula, Oke, okay, menunjukkan peningkatan daripada 25% tahun 2019 ke 50% tahun 2020. Oke, okay, jadi untung bersih ini diperolehi setiap ringgit tahun 2020 adalah lebih tinggi. Oke, okay, peratusan untung tokokan pula merupakan peratusan yang menunjukkan peningkatan 13% tahun 2019 ke 25% tahun 2020. Harga jualan tahun 2020 adalah lebih tinggi ya. Ini menunjukkan harga jualan tahun 2020 adalah lebih tinggi. Jadi Inci radika cekap mengawal harga jualan ya, untuk menjana keuntungan tahun 2020. Oke, okay, seterusnya peratusan pulangan atas modal. Oke, okay, menunjukkan peningkatan daripada 15% tahun 2019 ke 20% tahun 2020. Oke, okay, pulangan bagi setiap ringgit modal dilaporkan tahun 2020 adalah lebih tinggi. Oke, okay, sebanyak 20%. Oke, okay, nisbah semasa. Oke, okay, menunjukkan peningkatan Daripada nisbah 2, nisbah 1 tahun 2019 ke 3, nisbah 1 tahun 2020. Oke, okay, ini menunjukkan keupayaan aset semasa perniagaan ini membayar liability semasa ataupun hutang telah meningkat. Seterusnya, pusing ganti stop. Oke, okay, menunjukkan peningkatan juga daripada 3 kali tahun 2019 ke 5 kali tahun 2020. Okay, menunjukkan kecekapan perniagaan dalam pengurusan stok ah, dalam meningkat. Seterusnya, pusing ganti aset. Oke, okay, pusing ganti aset ini juga menunjukkan peningkatan daripada 1.3 kali tahun 2019 ke 1.5 kali tahun 2020. Oke, okay, menunjukkan perniagaan ini oke, okay, okay, menggunakan aset ah, untuk menjana keuntungan. Terangkan perbandingan prestasi dengan firma lain dalam industri yang sama. Oke, kita lihat jadwal nisbah. Kita lihat ada dua firma, firma AHO dan firma ABU. Oke, kita teruskan analisis NISPA untung. Oke, kita keluarkan nilai peratus masing-masing dua firma. Oke, kita ada empat jenis analisis nisbah untung. Oke, seterusnya analisis nisbah kecairan. Dan analisis nisbah kecekapan. Oke, kita lihat yang pertama, peratusan margin untung kasar. Oke, kalau kita lihat Perbandingan dua firma ini, peratusan majin untung kasar bagi firma ABU adalah lebih tinggi, menunjukkan bagi setiap ringgit jualan, firma ABU mampu menjana untung kasar lebih tinggi ya, berbanding dengan firma AHO. Oke, seterusnya peratusan majin untung bersih. Oke, peratusan majin untung bersih. Bagi firma ABU adalah lebih tinggi juga. Oke, okay, menunjukkan bagi setiap ringgit jualan firma ABU mampu menjana untung bersih ya, lebih tinggi berbanding firma AHO. Oke, okay, kemudian peratusan untung tokokan. Di mana peratusan untung tokokan nih firma ABU adalah lebih tinggi. Oke, okay, menunjukkan harga jualan firma ABU yaitu 25%, lebih tinggi berbanding dengan firma Aho, yaitu 20% saja. Oke, seterusnya peratusan pulangan atas modal. Oke, kalau kita lihat di sini, di antara dua firma ini, peratusan pulangan atas modal, firma Abu juga lebih tinggi berbanding firma Aho, Okay. menunjukkan bagi setiap ringgit modal dilaburkan firma memberi pulangan lebih tinggi nisbah semasa <tuh> oke okay, ya. nisbah semasa bagi firma abu adalah lebih tinggi ya bermaksud okay, kemampuan firma abu menggunakan aset semasa bagi membayar hutang jangka pendek ya. sebenarnya lebih baik berbanding dengan firma ahok Pusing ganti stok, oke, okay, pusing ganti stok firma ABU adalah lebih tinggi, oke, okay, menunjukkan kecekapan firma ABU dalam pengurusan stok adalah lebih baik ataupun lebih tinggi ya, berbanding dengan firma AHO. Oke, okay, seterusnya pusing ganti aset, oke, okay, pusing ganti aset pula menunjukkan firma ABU lebih tinggi. Oke, okay. dan menunjukkan firma Abu ini lebih cekap okay. menggunakan aset untuk menjana untung berbanding dengan firma Ahok.